disleksia. Sekarang aku berumur 16 tahun. Dengan perbedaan ini, orang selalu menganggapku remeh. Aku bodoh dan aneh. Mungkin hanya ibu yang mengerti keadaanku. Terkadang aku iri dengan mereka yang mempunyai kondisi sempurna. Terkadang aku bingung harus berkata apa dan berbuat apa. Namun bagaimanapun keadaanku, inilah aku. Jangan sampai kondisi ini menghambatku. Kadang aku berpikir, kenapa masih banyak orang yang mengeluh akan kehidupannya? Padahal mereka diberi keadaan yang sempurna. Aku ingin membuktikan bahwa kalian sebenarnya lebih dari yang kalian pikirkan. Kalian bisa melakukan yang terbaik. Bahkan lebih dari yang terbaik. Namaku Elika dan aku seorang disleksia. Gelanggang ganas 15 di Ahmad yang gugup kok senang buri beringat ada wah sinar kuning merkuri kondar celaka akhir hari malam jatuh di Surabaya. Yo, iki adalah anak gak bongkrong. Dulina masa kecil kurang bahagia, temen. Dan terabaikan. Ayam pet. Kalah diri jalan. Di Surabaya.